Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi,
khairi khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, sekarang halaman 160 yang paling atas. Halaman 160 yang paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lamu, kemudian ketahuilah. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Kemudian ketahuilah, anna qari al-Qur'ani, sesungguhnya pembaca Al-Qur'an itu, wa hafizahu, dan penghafal Al-Qur'an itu, indallahi bimakanin, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berkedudukan tinggi di sisi Allah, banyak cara. Bisa rajin tahajud, bisa rajin puasa sunnah, bisa rajin menolong orang lain. Bisa diantaranya adalah menjadi pembaca Al-Quran, yaitu orang yang rutin baca Qurannya itu rutin, maka disebut qari'ul Quran, pembaca Quran, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah. Juga orang yang menghafal Quran, nanti orang tersebut berhasil atau tidak berhasil 30 juz hafal, penghafal Quran itu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghafal Quran itu bisa berhasil, bisa tidak 30 juz. Tapi orang yang mau menghafal Quran, niat cita-cita menghafalkan Al-Quran, sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dekat dengan Allah banyak cara, hadirin sekalian. Di antaranya adalah menjadi pembaca Al-Quran. Pembaca Quran itu berarti orang yang mau meluangkan waktu khusus buat membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Misalkan ba'da maghrib kita sudah kerja, sudah selesai, sudah mandi, sudah rapi, sudah tekun baca Quran ba'da maghrib, rutin tiap ba'da maghrib baca Quran, tiap ba'da maghrib baca Quran, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan maghrib kita masih sibuk, ya ba'da isya, hadirin sekalian. Kalau ba'da isya juga kita sudah kecapean, misalkan ba'da subuh, hadirin sekalian. Luangkan waktu buat baca Quran atau menghafal Quran, kedudukan kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, allazi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa, dan dia itu, bihi mahirun, pandai membaca Qur'annya. Jadi orang yang membaca Qur'an dan dia pandai baca Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, kedudukannya adalah seperti malaikat-malaikat Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang yang tekun baca Quran, baca Qurannya merdu, baca Qurannya tartil, minimal tartil hadirin sekalian. Baca Qurannya benar, lalu dia tekun terus-menerus baca Quran, kedudukan dia di sisi Allah seperti malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu malaikat? Ibadun mukramun, hamba Allah yang dimuliakan, layak sunallah, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan perintah Allah. Jadi malaikat itu hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah berbuat dosa, selalu melaksanakan perintah Allah, tidak ada keinginan untuk maksiat. Itu namanya malaikat hadirin sekalian. Nah, orang yang membaca Quran rutin, tekun, maka kedudukannya seperti malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kalau kedudukannya tinggi di sisi Allah, dekat dengan Allah, doa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita punya Al-Qur'an kita sia-siakan. Kita umat Islam itu memiliki kitab yang orang lain enggak punya, yang non muslim enggak punya, yaitu Al-Qur'anul Karim, kitab yang luar biasa. Kalau kita berpegang teguh, kita akan menjadi orang yang luar biasa juga hadirin sekalian. Minimal kita senang bacanya dulu hadirin sekalian. Senang baca itu langkah awal. Selanjutnya kita senang memahaminya, senang mengamalkannya, senang menghafalnya, dan seterusnya hadirin sekalian. Wallazi yaqra'uhu, orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'tahu fihi, dan dia terbata-bata membacanya. Dia baca Quran tapi terbata-bata, kesulitan dia baca, tetap dia rutin baca meskipun tetap terbata-bata bacaannya. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia kesulitan membaca Al-Qur'an karena baru pemula, atau karena memang ada orang yang udah belajar Quran lama bacanya masih terbata-bata. Ada orang yang tadarus lama tetap terbata-bata. Itu kata Nabi bukan alasan untuk tidak membaca hadirin sekalian. Lahu ajroni, maka bagi orang tersebut dua pahala hadirin sekalian. Jadi orang yang terbata-bata membaca Quran, bagi orang tersebut dua pahala. Pahala membaca Al-Quran, pahala kesulitan membaca hadirin sekalian. Jadi kesulitan membacanya dijadikan pahala khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran. Kalau belum bisa, belajar baca Quran. Belajar baca Quran pahalanya sama seperti membaca Al-Quran, sama seperti kesulitan membaca Quran, yaitu dua pahala hadirin sekalian. Maka usahakan kita, posisi kita di mana hadirin sekalian? Kalau posisi kita dalam posisi yang belum bisa baca Quran, belum bisa membaca Quran, belajar Al-Quran. Nanti kita meninggal dunia, kita dalam posisi belajar Al-Quran. Kita meninggal dunia, meskipun kita enggak bisa baca Quran, kita tetap dimuliakan Allah karena kita sedang belajar membaca hadirin sekalian. Kalau posisi kita sedang belajar, kita udah bisa rutin tekun membacanya, kita berada di dalam kedudukan yang dimuliakan Allah juga hadirin sekalian, yaitu orang yang tekun membaca Al-Qur'anul Karim. Dan Allah janji orang yang membaca Quran itu, belajar baca Quran itu dimudahkan hadirin sekalian, dimudahkan agar dia bisa membaca Al-Qur'anul Karim hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul qur'an, ahlinya Al-Qur'an. Ahlul qur'an itu penafsirannya bisa orang yang tekun membaca Al-Qur'an. Itu penafsiran pertama. Bisa ahlul qur'an itu
orang yang mengerti Quran itu ahlul Quran juga. Ahlul Quran pengertiannya juga orang yang hafal Al-Quran, hadirin sekalian. Dan yang sudah pasti ahlul Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, kita ambil saja level bawah, hadirin sekalian. Ahlul Quran adalah ahlinya Al-Quran adalah orang yang tekun baca Quran. Orang yang tekun membaca Al-Quran, mereka itu adalah ahlullahi, keluarganya Allah. Luar biasa, saking dekatnya dengan Allah sampai dianggap keluarganya Allah. Nah, Allah kan gak punya anak, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kiasan, hadirin sekalian. Artinya orang tersebut sangat dekat dengan Allah seperti kita, seperti kita dengan keluarga kita, hadirin sekalian. Ayah dengan anak itu kan dekat. Ayah dengan ibu, dengan suami, dengan istri itu kan dekat, hadirin sekalian. Begitulah kedekatan Allah kepada orang yang tekun membaca Quran seperti keluarga, hadirin sekalian. Jadi sangat dekat, dianggap keluarga Allah, ahlullah. Ahlullah itu redak letter lengnya keluarganya Allah. Maksudnya sangat dekat dengan Allah seperti keluarga, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai Quran ini kita tinggalkan, hadirin sekalian. Umat Islam itu mundur karena jauh dari Quran. Umat Islam itu akan maju kalau bersama Al-Quran, hadirin sekalian. Wa khassatuh, dan orang pilihan Allah. Jadi ahlul Quran, ahlinya Al-Quran adalah keluarganya Allah dan orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna orang pilihan adalah tidak semua orang dianugerahkan cinta pada Quran, hadirin sekalian. Gak semua orang, meskipun dia Islam, meskipun dia punya toko Quran, hadirin sekalian, tidak semua orang dianugerahkan cinta pada Quran. Itu yang disebutkan wa khassatuh, orang pilihan Allah. Jadi beruntunglah kita kalau kita mau meluangkan waktu untuk baca Quran, punya waktu khusus untuk baca Quran. Karena dikatakan di dalam hadis ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah itu berarti tidak semua orang dianugerahkan bisa gemar baca Quran. Tidak semua orang dianugerahkan paham Al-Quran. Tidak semua orang dianugerahkan memiliki keinginan menghafal Al-Quran, hadirin sekalian. Ambil saja satu buat kita. Kita udah tua, susah menghafal, udah gemar baca saja, hadirin sekalian. Selesai, hadirin sekalian. Maka kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gemar membaca Al-Quranul Karim, kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila huayri zalika, dan lain-lain. Minal fadaili, berupa keutamaan-keutamaan. Allazi warodat bihal akhbaru, yang dijelaskan oleh hadis-hadis. Al-kasiratu, yang banyak. Asyahiratu, yang masyhur, yang terkenal. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, tentang membaca Quran itu sangat banyak. Nah, bagi orang yang diberi hidayah oleh Allah, hadis ini cukup segini saja. Orang yang baca Quran itu keluarganya Allah. Hadis itu sudah cukup bagi orang yang diberi hidayah Allah untuk melaksanakan cinta pada Quran. Tapi kalau orang tersebut tidak diberi hidayah oleh Allah, hadisnya dibacakan seluruhnya, banyak hadis-hadis dibacakan, tidak diberi hidayah, maka tetap orang tersebut tidak akan cinta pada Al-Quranul Karim, hadirin sekalian. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran, tentang membaca Quran, tentang menghafal Quran, tentang mengamalkan Al-Quran itu sangat banyak, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan dengan hadis ini hati kita tersentuh untuk membaca Al-Quranul Karim, hadirin sekalian.
Untuk lebih jelasnya tentang hadis, ada kitab hadis namanya Riyadus Solihin. Itu bisa kita baca, hadirin sekalian. Kitab Riyadus Solihin itu kitab hadis yang diterima oleh golongan manapun dari kalangan kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah nerima, Wahabi nerima, Syiah nerima. Jadi kitab Riyadus Solihin, kitab kumpulan hadis itu diterima oleh seluruh golongan kaum muslimin, hadirin sekalian. Minimal kita punya dua, Quran dan hadis. Pedoman kita kan dua, hadirin sekalian, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran kita punya terjemahnya, yang ada terjemahnya biar kita baca, biar kita renungkan. Hadis juga kita punya, hadirin sekalian. Jadi kitab hadis minimal kita punya satu buat kita baca, hadirin sekalian. Nah, kitab hadis yang saya nilai bagus itu diantaranya adalah Riyadus Solihin. Beli saja yang terjemah Riyadus Solihin itu di toko-toko banyak, hadirin sekalian. Alinea berikutnya, walakin yambahi liqari'il Qur'an, tetapi sebaiknya untuk pembaca Al-Qur'an itu ayya'rifa lil Qur'ani haqqahu, mengetahui hak-haknya Al-Qur'an. Jadi pembaca Qur'an itu harus tahu hak-haknya Al-Qur'an. Wa ma yajibulahu minal ihtirami wat-ta'zimi, apa-apa yang wajib baginya, yaitu berupa menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Jangan sampai pembaca Quran nggak tahu kalau Al-Quran itu harus diagungkan, hadirin sekalian. Itu jangan sampai kita tidak tahu, hadirin sekalian. Ketika membaca Quran, kita nggak boleh naruhnya di bawah, hadirin sekalian. Misalkan Al-Quran naruhnya di sini, kayak naruh HP, lalu kita baca, itu namanya tidak takzim, tidak mengagungkan Al-Quran. Harus lebih tinggi dari tempat yang kita duduki. Di sini sudah boleh, hadirin sekalian. Ini misalkan ini Al-Quran, maka taruh di yang lebih tinggi, hadirin sekalian. Jadi kita harus tahu Al-Quran itu harus lebih tinggi dari yang kita duduki, hadirin sekalian. Kalau nggak ada tempat ya dipegang, hadirin sekalian. Ada meja kecil, pakai meja kecil, hadirin sekalian. Itu diantara penghormatan Al-Quran, hadirin sekalian. Diantara menghormati Quran yaitu tidak meletakkannya di bawah. Tidak meletakkannya di bawah. Kalau kita meletakkan buku, hadirin sekalian, ada buku ini, ada buku ini, ada buku ini, ditumpuk, maka yang paling atas harus Quran. Nggak boleh Quran numpuk buku, ada Al-Qurannya, Quran di tengah juga nggak boleh, apalagi di bawah. Harus paling atas, hadirin sekalian. Harus paling atas. Kalau bukunya kecil, Qurannya besar, ya di sampingnya. Jangan sampai Al-Quran ditumpuk buku-buku selain Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi Al-Quran harus paling atas. Kalau posisinya tumpuk, kalau posisinya sejajar, tidak masalah, hadirin sekalian. Jadi kalau menumpuk, hendaklah Al-Quran itu paling atas. Itu diantara penghormatan Al-Quran, hadirin sekalian. Diantara menghormati Quran. Kalau kita mau buang air, Quran nggak boleh masuk ke dalam kamar mandi atau WC, hadirin sekalian. Hukumnya haram. Kalau udah terlanjur, ya terlanjur, lalu kita bertaubat nantinya. Oh iya, saya masukin nih, ada tulisan Qurannya nih. Ya udah, masa mau keluar lagi kita, ya berarti kita tuntaskan selesai, lalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi lihat diri kita ini, ada Quran enggak nih? Termasuk diantaranya ayat nada dering, hadirin sekalian. Kalau nada dering itu jangan pakai ayat Quran. Takutnya kita di WC nada dering lalu azan, ayat Quran, itu harus dihindari, hadirin sekalian. Tujuannya kalau HP ini boleh masuk WC, hadirin sekalian. Tapi kalau ada nada dering yang berupa ayat Quran atau lafaz Allah, itu kitanya yang dosa, bukan pemanggilnya yang dosa, hadirin sekalian. Kitanya yang dosa karena keluar lafaz Allah atau irama Quran dari
HP kita, hadirin sekalian. Kalau HP boleh masuk WC, hadirin sekalian. Tapi kalau disuarakan nggak boleh, kita dengerin murotal masuk WC, taruh sini biar kita dengar, itu nggak boleh, hadirin sekalian. Kalau dimatiin boleh, hadirin sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu adab-adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, tidak boleh orang yang cinta pada Quran tidak mengerti adab-adab ini, hadirin sekalian. Ada kitabnya namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu khusus menerangkan tentang adab Al-Qur'an, adab menghormati Al-Qur'an, itu ada kitabnya tersendiri, hadirin sekalian. Wa ma yata'ayyanu 'alaihi minal akhdhi bihi wal 'amali bima fihi, dan apa-apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an hendaklah mengambil dan melaksanakan yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Jadi pembaca Quran itu sebaiknya berakhlak seperti akhlaknya Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan salat, kita salat. Al-Qur'an memerintahkan zakat, kita zakat. Al-Qur'an memerintahkan sedekah, kita sedekah, hadirin sekalian. Al-Qur'an melarang judi, kita tinggalkan perjudian. Al-Qur'an melarang zina, kita jauhi perzinaan. Al-Qur'an melarang kita mabuk, kita jauhi mabuk-mabukan. Jangan sampai pembaca Qur'an tapi ajaran Qur'an enggak dipakai, ini pun tidak diperbolehkan, hadirin sekalian. Wa ma arsyada ilaihi min jamilil awsafi, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an yaitu sifat-sifat yang bagus, wa karimil akhlaqi, akhlak-akhlak yang mulia, wa sholihil a'mali, dan amal-amal soleh. Jadi hendaklah kita melaksanakan amal-amal soleh bersifat dengan sifat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an melarang sombong, kita tidak sombong. Al-Qur'an melarang sifat iri hati, dengki, kita tidak memiliki sifat iri hati dan dengki, hadirin sekalian. Al-Qur'an memerintahkan kita ikhlas, memerintahkan kita sifat-sifat yang baik, kita miliki sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, itu adab-adab tentang orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, hadirin sekalian. Maka kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkan yang kita bisa, hadirin sekalian. Hadza wa in kana matluban, sifat-sifat ini walaupun dituntut, min amatil muslimin, bagi seluruh kaum muslimin, fahuwa, tapi sifat ini, ala qari'il Qur'an, terhadap pembaca Al-Qur'an, aujabu, lebih wajib, wa akadu, dan lebih muakkad, lebih dikuatkan lagi. Sifat sombong misalkan, pembaca Qur'an maupun tidak baca Qur'an wajib meninggalkan sifat sombong, hadirin sekalian. Tetapi pembaca Qur'an lebih dituntut lagi untuk tidak sombong, hadirin sekalian. Misalkan ikhlas, kita berbuat ikhlas itu wajib tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal agar diterima oleh Allah harus ikhlas. Baik yang baca Qur'an maupun yang tidak baca Qur'an, beramal harus ikhlas. Tetapi pembaca Qur'an lebih dituntut lagi untuk ikhlas beramal, hadirin sekalian. Jadi sifat-sifat yang diajarkan oleh Al-Qur'an, pembaca Qur'an itu harus lebih melaksanakan lagi daripada orang-orang yang tidak baca Qur'an, hadirin sekalian. Wa huwa bihi ajdar wa aula, orang yang membaca Al-Qur'an itu lebih wajib dan lebih utama. Li fadlihi, karena keagungan Al-Qur'an. Wa fadli ma ma'ahu, dan karena keagungan apa-apa yang bersamanya. Minal min kitabillahi, berupa kitab Allah. Wa bayyinatihi, dan penjelasan-penjelasan Qur'an. Wa hujajihim, dan hujah-hujah Al-Qur'anul Karim. Qala Umaru radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata,
Ya ma'syarul qurra'i, wahai sekalian pembaca Quran, irfa'u, angkatlah ru'usakum, kepala kalian, faqad wadohalakum toriqo, sungguh telah jelas jalan yang benar bagi kalian. Jadi orang yang membaca Quran itu sudah jelas jalan yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Selain Islam atau orang kafir non-muslim, itu tidak punya petunjuk. Orang Islamlah orang yang punya petunjuk yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Maka hendaklah mengamalkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, dan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.